Pemirsa, penertiban PKL berakhir ricu, bahkan sempat terlibat adu mulut dengan petugas. Ya, razia PKL di kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur, Sabtu siang berlangsung ricu. Kericuan dipicu oleh sejumlah pedagang yang tak terima lapak mereka diangkut petugas Satpol PP. Mereka ditertibkan karena berjualan di lahan terbuka hijau. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP dan meminta lapak mereka tidak diangkut petugas. Eko Budi melaporkan Satpol PP menyatakan pihaknya sudah memberikan peringatan kepada para pedagang, namun tidak diindahkan. Para PKL yang kedapatan melanggar aturan harus bersiap menghadapi sanksi dan denda.